Usahawan sensasi Nur Sajat tampil mempertahankan selebriti Neelofa yang akhir-akhir ini berterusan dilanda kontroversi. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Sajat atau nama sebenarnya Muhammad Sajat Kamaruzaman menyifatkan Neelofa seorang wanita yang baik serta kuat dalam menghadapi cemoohan netizen. Tulis Sajat di Instastory, wanita sangat kuat walaupun banyak yang orang kecam beliau. Biasanya orang yang bersinar ini pasti ramai yang dengki. Saya tak pernah tengok beliau mengata orang, malah dia sangat buat hal diri sendiri sahaja. Mengenali Neelofa seorang sangat baik. Dalam pada itu, Sajat menyatakan dia pernah bertemu dengan isteri Haris Ismail itu pada 6 tahun lalu. Tulisnya lagi, kami sentiasa sokong awak, hidup Neelofa. Pada pagi Khamis, Neelofa dan suami Haris Ismail didakwa di Mahkamah Majistret Seremban Negeri 9 atas tuduhan pelanggaran SOP selepas merentas negeri bagi membeli karpet di sebuah kedai dinilai 3.